pukul 9.45 saat ini. Saya berdiri di jalan Danau Sunter Barat. Di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Gedungnya tinggi ya. Di depan saya itu ada halte non BRT atau non koridor, halte pinggir jalan yang baru dibangun. Ini halte ini dinamakan halte Pengadilan karena terletak di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan pagi ini adalah ini pelang atau papan petunjuk. Ini baru dibuat pelang ini. Ada tulisan di sini sebelah kiri atas, Jaklingko, halte Pengadilan Jalan Danau Sunter Barat. Ini jalan Danau Sunter Barat itu ini. Ya. Ini jalan Danau Sunter Barat yang menuju ke JIS, Jakarta International Stadium, di kejauhan sana. Balik lagi ke sini. Nah, ini bus Transjakarta yang berhenti di halte ini untuk menaik turunkan penumpang. Ini ada nomor-nomornya, Jak 118, Taman Waduk Papanggo, Kota Tua. Ada Jak 77, Tanjung Priok 2, Taman BMW. Taman BMW itu ini, yang di seberang ini. Ya, Taman BMW. Ini Jaklingko nih, Jaklingko tuh yang seperti itu ya. Jangan disebut angkot ya, Jaklingko. Ya, sejak berdiri JIS, saya menyebut Taman BMW ini sebagai Taman JIS, biar gampang dan biar mudah diingat. Balik lagi ke sini. Selain ini ya, tadi dua yang di atas, ada lagi 14B. Ini Tanjung Priok Senen. Ini bus tanggung ya, bus tanggung. Bus tanggung Transjakarta warna orange, tapi tanggung, ukurannya tanggung, sedang. Ada lagi 14A, Juanda, Jakarta International Stadium. Tapi 14A nggak lewat sini. 14A itu dari halte ya, halte Transjakarta JIS itu yang ada di seberang sana, itu langsung belok kanan. Jadi nggak lewat halte ini. Seperti itu, belok kanan seperti itu. Langsung potong jalan. Nomor 14A.
selain 14A jurusan Juanda, ada juga nomor 14 dari sini ya, JIS, halte Transjakarta JIS menuju Senen. Itu juga potong jalan seperti itu. Nah, ini 12P. 12P itu dari stasiun LRT Pegangsaan 2 atau Kelapa Gading menuju halte Transjakarta JIS ini ya, yang ada di seberang ini. Dia putar balik di sana ya, ada putaran balik nomor 12P itu, kita lihat dia akan putar balik lalu masuk ke halte Transjakarta JIS ya, tadi yang lewat itu. Nah, ini haltenya seperti ini, ada tempat duduk, dindingnya seperti ini, sebelah sana menurun ya, atapnya itu dari atas ke samping sana itu menurun. Nah, ini terbuat dari kisi-kisi, sehingga dari sini kita bisa lihat ke sebelah sana. Ini dari sebelah sini juga bisa dibaca ya. Jadi dari tempat duduk penumpang ini yang lagi nunggu ya, juga bisa dibaca bus nomor berapa saja yang berhenti di halte Transjakarta, halte Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini halte pinggir jalan, halte pinggir jalan ya, bukan halte koridor, bukan, halte pinggir jalan. Halte koridor itu yang seperti di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, dan daerah-daerah lain yang jalannya di koridor, ada jalur khusus Transjakarta. Kalau ini nggak ada, ini jalannya di pinggir jalan. Nah, selain itu ada nomor 12 Penjaringan Tanjung Priok, lalu ada nomor 14 JIS Senen. Tapi seperti saya bilang tadi, nomor 14 ini dan nomor 14A nggak lewat di sini, nggak lewat di jalanan ini, di Jalan Danau Sunter Barat, nggak lewat sini ya. Jadi langsung masuk ke sana, ke halte Transjakarta JIS yang ada di seberang sana. Nanti berangkatnya yang nomor ini ya, tadi ya, nomor 14 jurusan Senen dan nomor 14A jurusan Juanda ya, dari JIS ya, itu nggak lewat sini. Dia langsung potong jalan di sana, keluar dari halte Transjakarta JIS, langsung potong jalan, belok kanan ke arah sana, ke arah barat. Nah, ini bus tanggung ini, Mini Trans, nomor 14B. Berhentinya bukan di sini, di situ ya. Ya, ini juga sama, 14B. 14B bus tanggung jurusan Tanjung Priok dari Senen ya. Bus tanggung itu seperti itu. Nomor 12 ini juga nggak lewat sini, nggak lewat sini. Jadi ini petunjuknya banyak yang nggak tepat ya. Nomor 12 itu Penjaringan Tanjung Priok, jurusan Penjaringan Tanjung Priok nggak lewat sini.
Saya tahu persis. Lewatnya itu di halte Danau Sunter Barat yang di seberang Pizza Hut atau di seberang Pulau Sentosa. Halte baru itu. Halte baru. Nomor 12, lewatnya di sana, enggak lewat sini. Jadi banyak yang enggak cocok ini. Ya buat yang pengalaman aja. Nah, kalau ini apa ini? Ya Transjakarta. Tulisannya Transjakarta, sekarang enggak ada tulisan Mini Trans. Begitu dulu ya. Laporan pagi ini dari Jalan Danau Sunter Barat depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini halte pengadilan. Pagi ini cukup ramai ya, cukup ramai. Hari Selasa tanggal 26 Desember 2023.